Tapi ini juga ada informasi dari mancanegara, yaitu adalah Perdana Menteri Norwegia yang juga memiliki cara yang unik untuk bisa menggalang suara dengan menyamar sebagai supir taksi. Ini dia. Jens Stoltenberg melengkapi penyamaran dengan seragam supir taksi di kota Oslo. Ia kemudian membaur bersama supir taksi lainnya di jalanan kota menanti penumpang. Dengan terampil, sang supir taksi gadungan mengantarkan penumpang ke tempat tujuan. Beberapa penumpang sempat menaruh curiga pada sang supir, tapi beberapa tak ambil pusing. Kedok Stoltenberg terungkap saat dua penumpang wanita mengenalinya. Aksi Stoltenberg ini dilakukan dalam rangka meraih simpati publik jelang pemilihan parlemen Norwegia 9 September mendatang.